tak akan berjaya sebab hari-hari duk fikir pasal orang. Ha, maka begitulah orang berdengki ni penyakit hati dia kikir dengan nikmat Allah Ta'ala. Padahal nikmat Allah Ta'ala yang meluaskan dia akan dia akan nikmat itu daripada perbendaraannya atau hambanya, tak kira Islam ke bukan Islam ke, sifat Ar-Rahman tak habis-habis nikmat Allah Ta'ala beri pun tak habis. Itulah awak perbandingan. Kalau sebuah negara tu kaya, orang mesti kata kat saya, dia kata negara dia sebenarnya kaya, mari pemimpin menipu habis, sapu pun tak habis-habis pasal banyak lagi. Ibarat dalam istana besar, dia kata ada berbagai-bagai permata. Nah, maka mari seorang pemimpin dia daripada tentera curi, curi pun tak habis, muka banyak sangat. Mari naik orang baru pula, curi lagi, tak habis-habis. Macam Alibaba curi rumah penyambung tu masuk. Jadi bagilah dia ambil satu peti ya balik. Ya mari Kasim Baba habis nak curi sampai tayar kereta pun nak ambil. Benak tak habis-habis. Itu baru punya manusia. Ini punya Allah Ta'ala. Kenapa nak sayang? Orang dapat nikmat gembira lah. InsyaAllah kalau kita gembira dengan nikmat yang ada pada orang lain, Allah Ta'ala pun memantau hati kita yang bersifat dengan hati murni itu, dia pun akan beri juga kepada kita. Dia sebelum kita berjaya ni, kita kena gembira dengan kejayaan orang. Itu caranya. Wa'amma bini'mati rabbika fa'adis. Ayat ni dibaca tadi. Nikmat Tuhanmu lah, sembanglah menyebutkan dia. Jangan lupa nikmat Tuhanmu, sebut nikmat pada orang lain, gembira dengan nikmat orang lain, lama-lama Allah Ta'ala pun beri nikmat kepada kita. Dia kena macam tu. Macam orang nak berjaya, dia kena jadi koli dulu, duduk bawa tokek, kerja dengan tokek, tengok ilmu pada tokek itu. Akhir-akhir dia pun buka kedai sendiri. Dia macam tu. Jadi nak menumpang orang kaya dulu, menumpang orang berjaya dulu. Lepas tu kalau orang kaya semua senang kita cari makan, kenapa nak berdengki? Kalau jual pisang goreng tepi jalan pun, orang kaya tak beli RM1, RM2, beli RM10. Jadi cepat kita kaya sebab orang senang. Tengok jual pisang goreng kat kampung lah, orang beli RM2 lah. Masih ingat setengah ya. Mari seorang lagi RM1 ya. Kenapa tak beli RM10? Sebab orang banyak miskin. Kalau begitu orang kaya peluang bagi kita kaya. Pasal apa kita nak berdengki dengannya? Lepas tu orang pergi ke Mekah, orang kebanyakan bawa duit belakang. Sebelum haji tu kita tengok sejadah lu banyaknya dia jual, habis kan ni. Tengok lepas haji licin. Sebab apa? Sebab orang kaya belakang bawa duit kan, dekat beli sejadah belakang balik. Tak sangka 1 kilometer jual sejadah. Sebab orang kaya, orang ada duit, untung kita. Jadi kita tengok kejayaan orang, kita pun nak usaha juga supaya berjaya sepertinya, gembira dan tahniah dengan kejayaan. Kalaulah dia masih berdegil, seorang itu masih berdegil, tidak mau akur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada seseorang, tak nak berubah hatinya, masih lagi berdegil, jawapannya ini boleh mudarat pada agama, pada akidah. Sebab qadar daripada Allah, orang itu dapat itu, dapat ini, ketentuan Allah. Tiba dia mempertikaikan, boleh mudarat pada akidah, boleh terjejas, yaitu rukun iman yang ke-6, qadar dan qadar. Maka mudarat dengan deki itu pada dunianya, selama-lama ia merana,
Maka bahasa orang dengki itu sentiasa ia dalam duka cita berpanjangan, duk berdendam dalam dirinya, berdendam dalam hidupnya. Maka dia berduka cita lah berpanjangan, tak pernah bahagia. Tak tengok orang berjalan sikit sakit jiwa, tengok orang beli kereta baru sakit jiwa, tengok buat rumah baru sakit. Maka duk sakit jiwa telah sampai mampu pula, sampai mati. Itulah. Ni kadang-kadang berlaku di dunia yang tiga ni. Ya, dunia ni terbagi ada tiga kepulan. Dunia pertama yang sudah maju, rakyat dia sudah matang. Dunia yang kedua baru-baru nak maju. Dunia yang tiga ni dunia mundur. Dunia mundur. Itu. Macam orang kata di Pakistan, kalau ada rakyat dia buka kelang, kerajaan tengok nak cah, nak pungut cukai, nak naikkan cukai lah tu. Maka dia pun tak boleh buka kelang, orang Pakistan kata. Itulah yang dia jual kapik kat Malaysia ni. Sebab kerajaan dah, tengok nampak nak kaya dia ni. Dia lalu, nak pungut cukai lah. Yang tu pun tak boleh buka kelang, cukai tinggi. Lalu jadi miskin. Falsafah dia. Dia ada pula setengah kerajaan tengok, nak beri bantuan, nak supaya berjaya. Ada macam tu. Ada setengah nak tindah. Tengok. Tengok rakyat mana nak curi, kena takak dia. Ada juga macam tu. Ada setengah tengok rakyat curi, bagus-bagus disanjung. Sebab inilah akan jadi generasi seterusnya. Ada. Ini kepala rakyat. Jadi dunia yang tiga ni memang gaduh, ya akhirnya peperang tu tak tahu dunia yang keberapa lah, hancur negara. Hancur, jadi pelarian sebab kepala dia, ideologi dia ataupun pemikiran dia cetek, jijik. Maka jadilah hancur. Jadilah hancur. Itulah dendam selama-lama. Macam burung gagak kata, dia nak cak badan dia secantik-cantik burung masa dia tukang cak, orang tua kata. Tiba-tiba jatuhlah pasu cak hitam. Maka duduk dendam. Nak kacau orang ya, buat kotor sana, buat kotor sini. Kalau orang nak pergi bantu anak dia pun, mari nak patut. Dia rosak. Masa jiwa dia dah rosak. Orang nak bantulah anak dia jatuh. Dalam sarang dia nak, mari pop-pop nak patut. Dia dah jiwa rosak. Jadi dia ni merana. Merana. Maka Allah Ta'ala tunjuklah burung gagak tu kepada Qabi yang membunuh Habi. Ni. Urab. Faba'asallahu urabai. Itulah. Orang yang berjaya, orang yang gagah. Orang yang berdeki ni dia akan berbuka cita selama-lama, berpanjangan. Dan orang yang berjaya, yang tidak berdeki, yang suka kepada nikmat, Allah Ta'ala akan beri pula tambah lagi nikmat, kerana dia bersyukur dengan nikmat yang ada. Yang berdeki merana selama-lama. Ini cara kita berfikir, cara kita berfikir. Sebab tu ada manusia ni ada dua perangai. Seorang tu dia nak cerita kesusahan dia je. Jumpa orang lah, saya ni susah lah, cari simpati orang, cerita kesulitan dia. Dia suka mendedah kekurangan dia. Ada seorang tu dia tak sebut nikmat, kata saya dapat projek baru situ hari tu cakap. Maka dua ni berbeza, jiwa dia berbeza. Dia suka mencerita nikmat, ini individu sendiri berjaya. Dia suka duk cerita kesulitan, sulitlah dia merana sampai selama-lama. Maka jiwa meminta, ni tokeh rasa tokeh belacan ni, aku nak minta duit. Dia akan meminta selama-lama, pasal dia bawa jiwa meminta. Ini pula jiwa memberi. Pergi ke mana-mana tengok, surau ni siling tak bagus, aku nak derma. Dia boleh memberi selama-lama, pasal jiwa dia memberi. Ini adik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jiwa orang berdeki, begitulah
Dia tengok, dia nak berjayakan diri dia, tak boleh tak tengok. Tengoklah tu, tengoklah ni. Dia sendiri gagal. Ini bawa jiwa apa? Innallah alimum bizatis sudur. Allah ya Ta'ala yang tahu hati naluri kamu. Hadis berbunyi, innallah ala yazuru ila suarikum, walakin yazuru ila kulubikum. Allah Ta'ala tak pandang rupa parah kamu, tapi yang dipandang Allah Ta'ala hati naluri kamu. Bawa hati apa? Bawa hati apa? Macam setengah orang, umur dah 50, duk berkira lagi, duk cerewek lagi, nak ke mana-mana hitung. Tambang bah, banyak tambang kapal tu, talih-talih. Ada setengah tu, bayar. Jadi hak bayar tu dia boleh pergi, nak pergi ke mana dia boleh pergi. Sebab jiwa dia dah berubah, nak belanja dah. Umar dah 60 bersara ni, kalau tak belanja, nak belanja bila lagi? Dia pun nak belanja, dia pun boleh berjalan. Ya setiap orang umar 60, dia fikir lagi, aku nak pergi ke Johor ni, masa balik pun nak beri duit banyak, mana tak boleh pergi ke Johor. Besar pun dia cerewek berkira, jadi dia pun tak sampai. Kalau pergi nak makan lagi tengah perjalanan, kira-kira mari habis 300 je, duit banyak, tapi dia berkira, maka dia tak boleh berjalan. Dia jadi orang yang rugi selama-lama, sampai mati disapu orang harta benda dia bawah tilam tu. Pasal dia ni pikiran dia cewek. Dia kalau muda-muda tu duk fikir memang nak kahwin, dah kahwin, nak beli rumah, adalah jimat sikit, nak membesar anak. Kalau umur dah 50-60, duk berkira lagi, tak ada lah hari-hari kita. Ini jiwa apa bawa? Kadang-kadang orang kampung jiwa duk sayang, sayang sampai tua. Sampai tua. Maka apabila dia mati, anak-anak dia dibuka almari, tengok dalam poket baju dia ada duit. Duit 1,000. 2,000. Rupa dia duk simpan duit. Disapu oleh anak cucu dia. Duit atuk. 500. Tengok sampai tua dia duk simpan duit. Dia duk simpan duit. Jadi jiwa ni jiwa rugi. Jiwa rugi. Lepas tu pesanan pula, jangan jual tanah. Sayalah. Orang nak balik, mari beli dengan harga mahal, nak buat bangunan, dari jual. Tok saya pesan, jangan jual tanah. Maka kampung tu tak akan membangun. Akibat tinggal kampung tu pergi keluar belakang. Sebenarnya kalau pasaran 100 ribu, orang nak beli 200 ribu, jual lah. Tak salahnya. Jadi bolehlah kaya. Tu tak jual tanah, setengah tak jual lembu. Boleh jual lembu. Rugi, kerana dia nak beranak lagi. Beranaknya tu duk feral-feral lembu, tersukur di kanal lembu. Ni orang panggil orang-orang yang jakun, tidak berpikiran waras. Maka tidak suka kepada kemajuan. Dia tidak suka kepada kemajuan. Sebab tu orang kata, kenapa Afghanistan selalu berperang je. Orang buat analisa mari, memang rakyat dia suka berperang. Jika kalau tak perang tu macam tak boleh tidur lah. Ada ingat nak perang ke siapa pula. Tuhan pemberi dia ada perang lah. Lama-lama lepas perang, perang lepas perang, perang tak habis-habis berperang. Sebab suka bergaduh. Jiwa dia suka bergaduh. Cikgu suka berperang. Tak suka berdamai. Jiwa orang Arab negara Teluk suka memberi. Tuhan pun beri kekayaan. Orang Bangladesh, India pula suka minta rupiah, duk minta lah selama-lama. Tak kaya-kaya kok. Minta lah, pasal jiwa meminta, jiwa memberi, jiwa berperang, jiwa berdeki. Ada seorang duk berdeki itulah. Sampai bila-bila, sampai mati, bawa deki itu. Maka meranalah dia selama-lama. Begitu. Patut kita kena insaf benda ni. Kita mari bincang, kita mari memuji pula. Kalau ceramah politik pun kita membentang dasar pula. Tak naklah main jatuh-jatuh orang ni. Budaya tak sihat. Dan ni pun cari. Nampak nak jatuh dia dengan apa dia ni kaki betina, kita cari kaki betina. Ni nak jatuh dia pasal apa? Ni suka butuh rasa ni. Melewat.
ni suka apa? Ah, ini suka mencuri ya. Ah, mencuri. Dedah keburukan. Jadilah budaya mendedah keburukan orang. Mula sejak ceramah, ah orang tu gini. Ah, orang ni pula gini. Jadi budaya tu budaya yang tidak bertamadun. Tapi kalau dia rupa, kalau ceramah politik, dia cerita pasal peribadi ni memang no lewe. Ha-ha dosa peribadi orang ni, orang tak cerita punya. Ah, itu dikira ha perwaisi dia. Perwaisi dia. Ah, begitu. Ah, itulah. Kita naikkan taraf, gembira dengan kejayaan orang. Gembira dengan kecerdikan generasi-generasi kemudian. Tahniah kepada kejayaan orang. Dan ada pun bahasa dengki itu memberi manfaat ia keseterunya yang didengki itu. Yang dengki ia kan dia. Hak dan hak tiada memberi mudarat ia dengki itu akan dia keseteru yang didengki itu. Maka kerana bahasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Bahkan digandakan kebajikannya. Dia kita pula kalau ada orang berdengki dengan kita, dia derjat kita ni naik. Dia kalau naik dengan senang ni, tak ada orang dengki, dia macam tak matang. Jadi pokok yang nak naik terkena ada angin sikit. Naik, fuf, baru berjaya. Maka kalau orang berdengki kepada kita, tanda kita akan dinaikkan derajat. Sebab tu dalam hadis kata asyaddul bala al-anbiya summal amsal falamsal. Yang paling tinggi bala orang dengki orang kacau ialah nabi-nabi. Lepas tu lewat turun. Kalau biasa tak ada jumpa orang duduk dalam bukit tu duduk cari burung, memang tak ada orang dengki punya. Cari pucuk kayu makan jadi orang asli ke orang hutan kan, memang tak ada orang dengki punya. Apabila kita masuk dalam masyarakat ni ada orang dengki, maka tanda kita nak diberi derajat. Dia kena ada cabaran tu. Kadang-kadang pelik, orang dengki kita tu kita pelik. Tak patut dia nak berdengki dengan kita. Tapi kerana Tuhan nak beri derajat, diduga itu. Dengan ada orang-orang yang berdengki, maka sebenarnya tiada memberi mudarat dengki itu akan kita. Kalau kita betul-betul gentleman, anak jantan, tak ada apa benda itu. Sebab orang berdengki ni orang lelewa, dia tak fikir kita tak ada apa-apa. Sebab dia kepala dia dah tak betul dah. Kalau kita duduk kira adalah jawatannya, masing-masing ada kepandaian. Tiba dia berdengki kita, nak kacau kita. Mana dia ni orang tidak gentleman, orang tak ada harga. Maka kenapa kita nak bimbang dengan dia? Dan dia dah kepala tak betul dah. Begitu. Dan Allah Ta'ala tak akan tolong dia. Allah Ta'ala akan tolong kita. Sebab dengki itu tidak merim darat, akan dia yang akan orang yang didengki. Maka kena bahasa nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Nikmat tak hilang dengan sebab dengki itu. Kekal nikmat diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau ada juga, maknanya ada something wrong. Silap-silap kita berdiki juga dengan dia, boleh jadi. Kalau anda kata orang berdiki dengan kita, nikmat tak hilang, kenapa hilang? Mungkin kita pun ada wahar juga dengan dia. Sama-sama wahar, sama-sama hilanglah nikmat dua-dua. Kalau kita betul-betul murni, hati kita tidak berdengki, gembira dengan kejayaan orang, orang berdengki dengan kita tak boleh buat apa-apa. Kerana bahasa nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu, bahkan digandakan ke kebajikannya. Allah Ta'ala beri kepada kita derajat dan pahala. Sebab bukan kita minta nyemari bala orang berdengki dengan kita. Mari-mari buka tayar motor, tayar kereta.
Maka kita pun susahlah sepetang cari workshop nak masuk angin, masuk apa nak. Adalah tak tanpa tayar ke. Maka kita pasal apa jadi susah. Itu derjak kita. Kalau sampai tak tu, mana kita dah nak diberi kebajikan yang banyak, dan lagi kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, maka kita susahkan dia tadi. Sepatut kita tak susah, sepatut kita tak habis RM30 harga tanpa tayar ini, harga beki tayar, harga kerja ni, masa kita. Tiba dia yang buat akara, maka dia kena bayar. Bayar dengan apa? Dengan puasa dia, dengan solat dia.